Yang pada ni? Freezer kosong lagi, kosong. Kosong lah. Dah tak ada lah stok, habis. Kebersihan apa semua dia. Berapa ramai yang kendalikan ladang? Okey, yang kendalikan ladang ni untuk ni kita buat anak-anak saya, saya pun akan membantu jugalah. Tapi yang setiap hari yang akan beri tumpuan adalah saya. Dan kita punya Pak Mus lah yang akan tengok-tengok anak ni lah. Okey, jom. Jadi tumbuhan untuk makanan alternatif lah. Oh, yang ni eh? Yang ni nama saintifik dia Badre di Agua. Tumbuhan yang berasal daripada Afrika Selatan. So kalau orang kampung panggil, orang kita panggil ketum ayam lah. Dia kelebihan dia, dia banyak protein. Dia protein dia lebih daripada 5%. Hampir 20% protein dia. Okay, alright. Kita ke depan lah.